Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan El Zalani. Sekarang saya berada tepat di belakang Masjid Baitul A'la Alil Mujahidin yang biasa disebut dengan Masjid Abu Bari. Di mana masjid ini menjadi suatu tempat bersejarah yang ada di Kabupaten Pidi. Masjid ini dibangun oleh Tengku Daud Abu Daud Bari, yaitu seorang mantan gubernur yang kedua di Aceh. Menurut sejarah, masjid ini dibangun atas kerjasama masyarakat Aceh. Bahkan biaya untuk membeli material itu pun atas kerjasama masyarakat Aceh dengan memberikan sumbangan segenggam beras. Di perkarangan masjid inilah Abu Daud Bari dimakamkan, tepatnya pas di depan kiblat. Untuk kalian yang ingin mengunjungi tempat wisata dan tempat beribadah di Kabupaten Pidi, Masjid Abu Bari cocok untuk kalian kunjungi. Pidi berwisata, Pidi berbudaya. I love Pidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.